Kak. Oi, kira-kira masih ada yang bisa gue bantu nggak? Soalnya dari kemarin gue nggak sempet banget bantu lo nih. Sorry banget. Tadi ibu nitip amplop buat pengisi acara sih. Okay. Nanti kalau sempet lo ke minimarket deh buat beli. Sempet kok. Tungguin ya. Oke, hati-hati di jalan. Yo. Bye-bye. Arin? Akhirnya kamu nyampe juga. Iya, hari ini aku padat banget di kantor, Bu. Ibu buatin teh ya? Ah, iya boleh. Tolong lampu dong. Ini foto-foto kok berantakan gini, Bu? Biasa. Tadi Bapak cerita-cerita ke Robi dan Om Deddy. Bukannya bantuin, malah ngeberantakin. Ya namanya juga Bapak. Kenapa memangnya Bapak? Ih, Bapak ngagetin. Nyasar kamu. Memangnya kamu masih ingat jalan ke rumah? Bapak emang gitu? Iya, kamu. Udah berapa lama kamu nggak mampir? Punggung Bapak gimana? Udah sembuh belum? Udah 3 tahun ya? Bu, udah 3 tahun ya Arin nggak mampir? Ini ada apa sih? Berisik banget. Lah, udah nyampe lu, Kak. Kok lu bangun sih? Ya iya tuh orang pada berisik banget. Halo, hai. Lagian gue emang nggak bisa tidur juga. Orang besok nikah. Ah, lihat, lihat. Lihat nih, keren, ganteng, Kak Sep ya. Motornya keren banget, Pak. Pasti. Iya, motornya namanya Kak Sep. Yang ganteng bapaknya dari lahir. Mananya sih, Pak? Nih. Gantengnya. Pada ingat nggak? Ingat ya? Yang mana? Waktu pertama kali Bapak ngajak kencan Ibu. Ah. Bapak kan cuma datang berdua sama si Kasep. Dengan tangan kosong. Pede aja. Pas Bapak sampai depan rumahnya Ibu, sudah ada anak muda di sana. Naik motor yang lebih gede dari motor Bapak. Lebih gede dari si Kasep. Namanya si Jejet. Anaknya orang kaya. Gayanya kalau ngaca di spion motornya, tarik rambut segala. Mana pakai bawa bunga mawar segala. Bapak mah nggak takut. Apa lu? Bapak klakson aja, tek. Nah, pas Ibu keluar dari rumah, nih buat kamu. Ibu langsung datang ke Bapak, bonceng. Bentar ya. Yuk. Maria. Bapak langsung tancap gas aja. Dah Jejet. Udah genap 3215 kali gue denger cerita ini. Seluruh sih, Kak. Kamu baru beli mobil kan? Apa? Honda juga kok, Pak. Tenang aja.
Kak, lu lihat deh. Ini kan? Ini kan foto bersejarah banget buat kamu, Arin. Ingat nggak? Ingat nggak? Ini pertama kali kamu masuk sekolah. Bapak antar naik mobil baru. Emang bapak tuh dari dulu, kalau soal Kak Arin aja, semuanya dikasih, Bu. Giliran aku aja buru-buru. Bapak ya, waktu itu usaha banget loh buat beli mobil baru. Supaya waktu kamu hari pertama sekolah, diantarnya pakai mobil. Arin! Nak! Ayo cepet, Nak! Sekolah! Jun udah siap dari tadi, Nak! Ayo, Jun. Pak! Mobilnya mau dilap berapa ribu kali, Pak? Udah bersih itu. Hati-hati. Satu. Gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya, satu. Gaya tuh, Jun. Ayo. Gaya. Jun. Aduh, jangan dipegang, Jun. Kotor, berminyak. Ya ampun, Pak. Kesian atuh si Jun. Ibu baru tahu kalau ceritanya kayak gitu. Tapi Kak, sebenarnya dari dulu tuh Kak Jun emang udah suka kan sama lo? Ya menurut gue sih ya, alasan aja. Dia bilangnya rumah kalian deketan, terus tetanggaan, makanya sering main. Padahal emang udah bucin sama lo dari dulu. Enak aja. Nggak ada ya anak bapak suka-sukaan. Bapak larang. Sok-sokan sih bapak. Siapa ya yang waktu itu ngajak Jun piknik? Iya, Bapak. Tapi kan Bapak kasihan sama si Jun, anak tunggal. Bapak ibunya sibuk. Dia nggak ada temennya di rumah. Udah deh, Pak. Bapak tuh emang dari dulu pengen jodohin mereka dari kecil. Ngaku aja, jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu, Jun? Kan kita mau piknik. Jalan-jalan kenangan, kau pelukiku mesra. Bentar. Gue pakai helm dulu ya. Apa nih? Tunggu. Nggak lucu, nggak lucu. Itu apa itu? Nggak lucu. Nggak apa-apa. Sumpah nggak lucu. Udah kelihatan. Nggak apa-apa. Sini. Maksudnya apa? Gue sebenarnya udah lama pengen jadi pacar lu, tapi belum berani aja. Malah ketawa.
tahu, gue balikin lah. Sini dulu, sini dulu. Sini dulu. Gimana? Jahat tahu, malah ketawa. Ya, gue kira lo gak akan pernah nanya. Seriusan? Serius. Seriusan gak sih? Iya. Kita pacaran? Pengen tadi? Gak mau. Dulu lah. Awkward gila, gak mau. Berangkat 2 minggu lagi, Rin. Kontrak cuma 1 tahun. Kalau nggak works? Ya kalau works? Kalau works really well gitu gimana? Kamu bisa nyusul aku ke Jepang? Terus karir aku? Ditinggal? Kamu bisa start karir baru? Jun. Kamu tahu aku lagi jalanin mimpi aku sekarang? Aku mau jalanin karir di media, Jun. Ini passion aku. Aku masih mau di sini. Ini juga mimpi aku dari kecil, Rin. Iya. Jadi kita? Udah kebeli amplopnya? Aduh, Lid, gue lupa. Sorry banget, sorry. Nah, bisa sih. Ibu bilang juga apa. Tadi ibu mau beli amplop, kamu bilang kakak yang bawa. Gue skip banget, sorry, sorry. Kan tadi siang lo udah. Ke gue. Udah, ibu aja yang beli. Warung pasti masih ada yang buka. Bu. Gak usah, aku aja gue yang beli. Karena aku juga yang salah. Enggak. Kamu masih capek, biar ibu aja yang beli. Enggak, Bu. Udah biar Rita aja yang beli. Soalnya kan ini kan Rita juga. Enggak. Sudah. Urusan amplop aja. Sekarang kita bareng-bareng aja beli amplopnya. Mumpung juga jarang-jarang kita ngumpul kayak gini. Ayo. Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awan. Menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan.
3. Kak, kita foto dong. Ayo, ini. Coba yang pegang. Nah, miripin ya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Ih, manis. Bapak sudah nyiapin ini dari lama. Semoga cerita kalian sama bahagianya seperti Bapak dan Ibu. Ya. Iya, Pak. Bapak. Terima kasih ya. Iya, ya. Robi, ingat janji-janji kamu. Satu. Jaga Lita dan bagian dia, Pak. Janji, Pak. Dua. Kalau beli mobil, harus Honda. Siap, Pak. All the way. Tiga. Mobil ini jangan dijual. Kasih anak kalian nanti, ya. Siap, siap.